sampai sekarang sampai di bandara. Kita masukin koper guys, jemputan. Oke guys, ini ternyata kartunya sudah dilepas dari kamar. Ini momen-momen penting guys. Sekarang kita mau keluar dari motel. Motelnya begini guys. Ini udah kumpul di lobby guys. Ya, ini perjalanan diawali dari sini guys. Dia akan naik transport dan bagaimana seruannya akan saya rangkai di video yang akan kita saksikan bersama. Stay tune guys. Ini udah berkumpul mau naik karena keretanya udah datang guys. Apa yang ini ujung? Aduh guys, keretanya udah berangkat tapi ini kok posisi joknya menghadap ke sana, keretanya jalannya ke sana. Jadi pusing guys. Ini kata teman saya katanya kereta Korea begini, jalannya mundur. Iya, hilang ingatan keretanya. Padahal enggak. Oh, gelap guys, biar kelihatan ganteng dikit. Keretanya enggak punya akhlak. Orang duduknya ke depan, jalannya ke belakang. Aduh. Tempat di bawah kantor ya, kantor agensi saya tuh. Dan sesudah briefing kasih pengarahan semuanya udah, paspor berkas disiapin, kita akan meluncur ke stasiun ya. Oke, orang ganteng lewat ini, percil ini orang ganteng. Orang ganteng apanya, makan aja belum, itu layu itu. Cepat, kamu udah makan mie dong. Mie, makannya mie. Waduh gimana, udah dah bosan lihat mukanya dia. Jadi ini yang namanya stasiun Busan guys, atau Busan Yok. Nah ini areanya, kita mau masuk. Ini posisi teman-teman ini lagi menunggu mau naik kereta. Kita sudah di area dalam stasiun guys. Dan sekarang masih sepi karena pagi ya. Tepatnya ini jam 7 lebih 15. Payah ini guys, ternyata ada aja halangannya. Ini turun ke bawah tanahnya nggak ada eskalator, jadi tolonglah pemerintah Korea ini dibikinin eskalator bagi yang membawa barang-barang berat biar turunnya gampang. Ini nggak tahu namanya siapa, ini teman-teman saya, kasihan saya juga. Semangat guys, semangat. Tuh nggak ada eskalator ke bawahnya. Ya guys, keretanya datang guys. Siap-siap buat masuk ya. Ini udah berkumpul mau naik karena keretanya udah datang guys. Apa yang ini ujung? Masuk ke dalam, masuk. Bagasi di sini, jangan masuk itu. Itu bagasinya tuh. Ntar dulu ya. Nah, ini kondisinya, bro. Hey guys, udah naik di dalam kereta ini. Ini Mas Wawan ini yang gak karuan ini. Ampun.
ini pengabadian ini guys. Satu kali nggak ada momen ini, nggak ada, nggak tercantum, nggak ada gambarnya, makanya saya abadikan ini untuk semuanya juga. Kalau mau lihat ya ini momennya, ini sekarang ini, kalau nggak di shoot ya bagaimana. Ada, aduh guys, keretanya udah berangkat tapi ini kok posisi joknya menghadap ke sana, keretanya jalannya ke sana, jadi pusing guys. Ini kata teman saya, katanya kereta Korea begini, jalannya mundur. Iya, hilang ingatan keretanya. Padahal enggak. Oh, gelap guys, biar kelihatan ganteng dikit. Keretanya enggak punya akhlak. Orang duduknya ke depan, jalannya ke belakang. Aduh. Saya baru keluar dari kereta guys, ini keretanya mau berangkat lagi. Nah ini pintu keluarnya, keretanya ternyata berangkat guys. Ya ini saya tepat berada di atasnya stasiun ruang tunggu. Ini kondisi aktivitas di stasiun Incheon Korel. Ini guys, kita di sini guys. Lagi pada briefing, sedang masukin koper guys, jemputan. Ini kita keluar dari bandara dijemput karena terminalnya sudah ada dari pihak agensi. Kita masuk, oke. Terus dikirim nama Mr. Dan beli. Apa sih? Masih menunggu. Masa sih? Coba dicek, coba. Kita ganteng erat kita mah. Kita ganteng erat kita mah. Iki cek ganteng iki. Opo ganteng lesu ngono kuwi. Kali rem sih orang mangan-mangan. Nggak aduh so. Aduh, bisa aduh sih. Sumpah. Iyalah. Kita lagi ngantri mau boarding pass guys. Iya. Tuh Mas Adem di belakang. Wah, rambutnya nggak bener ini. Kita. Bang. Beli coklat. Yo 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 yo. Setelah muter-muter ternyata kita sudah sampai di dalam bandara guys. Nah sekarang saya lagi menunggu teman saya. Ya itulah tadi perjalanan saya dari tempat apa ya, karantina mandiri, dan menuju bandara. Dari pertama naik train atau kereta sampai sekarang sampai di bandara. Ya inilah suasananya di bandara guys. Sambil duduk-duduk melihat pesawat yang belum terbang. Tapi aku nggak tahu ini pesawat yang mau saya naikin apa enggak. Masih kecil. Ya, salam juang, salam semangat buat rekan-rekan semua pejuang Korea. Dan salam kangen dan semuanya, pokoknya doa yang baik-baik untuk teman-teman dimanapun berada. Stay tune di channel Sang Perantau. Ciao.